Hi guys, welcome again to Jumika. Tempat di mana kalian bisa menemukan dan juga menampilkan karya-karya dari generasi kreatif muda Indonesia. Ya, mereka bisa berasal dari bidang yang mana aja, mulai dari bidang musik, fashion, film, sport, seni, pokoknya segala hal yang bisa menginspirasi lo. Ribet banget kayak gini. Makanya ditanya ojek online. Makanya ditanya, ya ini mau naik gunung lah gimana sih? Udah pakai helm, kata ojek online. Kamu ngapain bawa ini kayak gini kesini? Ya Allah, kagak ngerti, Liv. Gua lagi semangat-semangatnya nih. Semangat mana? Pengen naik gunung, ada yang menginspirasi gua. Wow. Gara-gara gua ngeliat anak-anak Ultra 7 ya, yang di Cube-nya Excapade. Ini dia. Itu latihan di Himalaya. Mau liat gak? Mana buktinya, gua pengen lihat. Ganteng-ganteng lagi. Nih. Nama gue Bima. Dan ini teman gue Tinus. Berbekal kecintaan kami pada Indonesia dan kehidupan alam bebas, ekspedisi Ultra 7 digagas. Mengikuti jejak para pendahulu sebelum kami, Ultra 7 adalah ekspedisi pendakian 7 gunung tertinggi di Indonesia. Pengembaraan melintasi hutan rimba yang lebat, jurang yang dalam, tebing yang terjal, dan bergulat dengan riam dan jeram sungai, semua itu tidak ditujukan untuk penjelajahan semata. Pengembaraan ini akan membawa serta catatan mutakhir tentang 7 puncak tertinggi di Indonesia. Ultra 7 adalah sebuah perjalanan mimpi. Kami percaya akan kekuatan mimpi dan terus mengejarnya. Untuk memulainya, kami sang anak semesta meninggalkan tanah air, melintasi samudra dan melangkah lebih jauh menuju Everest Base Camp dan Island Peak. Menempa diri dalam latihan fisik, mental, dan aklimatisasi di kaki puncak dunia. Gunung di Himalaya sudah kita daki. Selanjutnya, Gunung Nusantara mana yang akan kita daki? Mantap, keren banget, Der. Keren banget ya? Saya jadi minder ya sama Cubicle. Laki-laki sejati harus seperti itu. Iya, bentar, ini punya dulu, bentar. Soalnya Cubicle itu berhasil mengundang salah satu orang tadi yang Ultra 7. Oh, di sini salah satu orangnya. Jangan, siapa gue mau ketemu? Rapi-rapi dulu. Aduh, gue ngefans nih. Ya udah, bentar pagi dulu. Pasti. Lihat, kan datang kan tadi di video kan? Brother Bima. Halo. 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 Bima. Welcome to kami di Bicol. Duduk di sini ya. Jadi kalau kita nih mendaki gunung yang tinggi, seperti di Himalaya tadi, salah satu puncak yang tertinggi di dunia. Kita kan harus persiapan untuk latihan di medan yang lebih ringan. Tapi lo kenapa malah kebalik ya? Sebenarnya mau mendaki yang mana nih? Gini, jadi sebenarnya kan misi dari Ultra 7 ini akan mendaki 7 puncak tertinggi di Indonesia ya kan? Tapi kita justru balik paradigma kita, mendaki latihannya itu di Himalaya. Kenapa? Karena kita butuh tempat latihan yang panjang. Jadi kita bisa membentuk tim segala macam di situ, kita ngerti bagaimana ketinggian itu seperti apa gitu. Plus satu lagi, di 7 puncak tertinggi di Indonesia itu ada satu puncak yang termasuk dalam kategori 7 puncak tertinggi di seluruh dunia. Itu ada di Gartens Pyramid di Papua. Oh. Nah, Gartens Pyramid Papua ini adalah gunung yang salah satu yang tersulit dan terumit di Indonesia, di dunianya. Dunia juga. Di dunianya. Okay. Nah, makanya kita latihannya langsung ke Himalaya gitu. Okay. Jadi itu berapa lama kalau boleh tahu latihannya? Kalau kemarin kita 21 hari. Oke. Okay. 21 hari. First time atau kalau saya sama ada teman tim yang lain lagi, sudah beberapa kali ke sana, tapi ada juga teman yang belum kesana sama sekali. Wow, keren dulu pengalaman lu ya. Jadi sekarang Cubicle ini punya infografik tentang 7 puncak gunung tertinggi di Indonesia. Ini yang pengen didatengin sama Bima dan teman-temannya. Seperti apa? Ini dia.
Nah, Bima, sebenarnya ekspedisi ini sudah dimulai atau belum? Sudah mulai, kita sudah latihan ke Nepal, kemudian kita melakukan pendakian pertama ke Semeru. Kemudian nanti akan berlanjut terus sampai gunung ke-7 itu di Kartens Pyramid di Papua. Oh, okay. Gitu. Plus nanti akan ada satu gunung yang akan kita daki, itu untuk membuktikan bahwa dia memang yang paling tinggi di pulau itu. Pulau itu. Terus lanjut lagi, ada pulau-pulau terluar yang akan kita eksplorasi, itu yang menjadi yang kita bilang jadi kutubnya Indonesia. Gitu. Oh, oke. Fit banget tuh ya, langsung mendaki lagi. Nggak, ceritain dong pengalaman yang di Semeru, kan tadi kan yang pertama kan di Himalaya. Ini Semeru gimana? Semeru gini, Semeru itu ada dua operasional, jadi yang pertama kita melakukan pendakian ke puncaknya, itu tim pertama. Ada tim keduanya, itu kita membawa Irfan Ramdhani namanya. Okay. Irfan Ramdhani itu adalah seorang difabel, dia pakai tongkat, kakinya lumpuh sebelah gitu ya. Dia yang pembuat buku Tabah Sampai Akhir. Oh. Gitu. Di Semeru kita bawa dia dan alhamdulillah dia sudah memecahkan rekornya dia yang tahun 2012 kemarin. Dia sampai ke Ranukumbolo. Sementara kemarin dia sudah mencapai dari Ranukumbolo lebih tinggi ke Cemoro Kandang. Wah, luar biasa. Satu achievement yang luar biasa. Jadi memang sama teman-temannya juga merasa terpacu jadinya kan. Gua bisa juga ya. Nah, rekor-rekor juga ada yang mau lo gapai juga? Ada. Jadi sebenarnya kita mau bikin pendakian ini selesai di dalam satu tahun. Dalam satu tahun. Kemudian kita juga bikin video-video yang tentang data-data informasi tentang gunung-gunung tersebut, plus foto dan video 360 derajat di tiap-tiap puncaknya. Oh iya benar gitu. Tuh. Bim, berarti gue bisa ikutan ya? Bisa dong. Gue makin termotivasi nih gara-gara ngeliat lo nih. Mumpung ada Bima, lo bisa ajarin gimana caranya packing dengan benar. Nah. Buat lo. Coba deh. Lu bisa lihat ya kan. Nah, sekalian nih ya. Ya kan? Jadi kalian bisa simak juga ada tips untuk naik gunung ya. Nah, kalau kayak gini, pembagian beratnya tuh enggak merata, kanan kiri, depan belakang tuh enggak merata. Barang-barang paling berat itu biasanya kita posisikan itu mendekati tubuh. Oh. Oke. Dan bukan yang paling bawah. Karena nanti nggak seimbang. Karena yang paling kalau paling bawah pinggangnya yang kena. Biasanya nah ini bisa dipakai buat ngerapin tasnya. Nah, lu bagi dua gini, ini kan matras nih. Biasanya digulung, nah ini kita bagi dua aja. Bagi dua, Bikin lingkaran kayak gini, masukin. Oh gitu. Masukin di dalamnya, jadi gak perlu taruh di luar ya. Nah, wah, smart sekali ini. Jadi rapi kan? Sangat kreatif. Jadi rapi kan? Oke, okay. Next. Nah, nextnya sebenarnya sebelum si matrasnya sebenarnya ada plastik supaya gak kehujanan. Nah, cuman gak apa-apa. Iya. Nah, biasanya peralatan tidur yang tidak terlalu berat itu kita taruh di bawah. Kemudian peralatan-peralatan yang kayak yang lebih berat kita taruh di atasnya. Makin bertahap ya. Tapi di paling bagian punggung ya, mendekati punggung gitu. Okay. Nah, menghindari cedera juga mungkin ya. Jadi beratnya tidak di lower back. Jadi benar-benar terikat di punggung. Nah, peralatan-peralatan yang ringan kayak gini kita bisa taruh di bagian luarnya. Bagian luarnya. Kemudian ini yang nggak terlalu, yang ringan-ringan itu di atas. Oke. Yang ringan-ringan plus yang bakal dipakai sewaktu-waktu ini kayak ini kan raincoat nih. Oh iya. Raincoat taruhnya di atas biar kalau misalnya hujan langsung bisa dikeluarin. Gampang, cepat. Botol minum gue. Oh bisa, tenang aja. Ini masih bisa nih di helmet bagian belakang. Minum di atas, kita deketin ke punggung, kemudian ya yang paling atas buat mengebentuknya juga bisa. Dan itu dipakai. Dipakai ini kalau udah mendekati si gunungnya. Oke. Okay. Gunungnya kan. Oh iya, semua. Oke. Gimana Der? Udah belajar nih, udah ngerti, udah siap? Udah ngerti dong, udah siap. Nah, buat kalian yang mau tahu tips-tips dan juga kelanjutan dari ekspedisi Ultra 7 ini, cek di cubicle.id. Lalu? Klik jelajah, pilih Cube Escapade, dan semua update tentang Ultra 7 ada di sana. Wih, luar biasa. Benar-benar Bima, thanks for coming. Oke, terima kasih. Thank you so much. Terima kasih. Good luck buat ekspedisinya, keren banget. Oke, jangan lupa tetap bersama kami di Cubicle.